Oke, okay, tapi sebelum itu ya, Saudara Zaim, kalau sekiranya di mana-mana majlis untuk nikah yang saya akan jalankan, pasti satu soalan cukup mas saya tanya pada mati lelaki lah. Satu soalan sahaja. Ya, satu soalan cukup mas saya akan tanya pada mati lelaki. Di mana soalan ini wajib saya tanya. Ya, wajib saya tanya. Kalau sekiranya Saudara Zaim dapat jawab, alhamdulillah. Kalau sekiranya Saudara Zaim gagal menjawab soalan dengan baik, saya terpaksa menggunakan kuasa yang ada untuk menangguhkan majlis ini sehingga Saudara Zaim dapat menjawab soalan dengan baik. Untuk menjawab soalan ini, Saudara Zaim, dia tidak ada kelihatan hayat. Ya, bagi tahu. Masa tengok pun panjang. Okay, dia tidak ada kelihatan hayat. Kena jawab atas segala pengetahuan Saudara Zaim. Saudara Zaim sudah bersedia kan, nak menjadi seorang suami atau keluarga kan. Okay. Kalau sekiranya kita jawab, dapat jawab, alhamdulillah lah ya. Kalau tidak, maknanya kena tunggulah. Kalau sampai maghrib, maghrib lah kita jalankan tanikah. Ya, insyaAllah ya, Encik Zaim ya. Soalan saya yang pertama berbunyi begini ya, dan yang terakhir untuk petang ini. Okay, ya, sedia Encik Zaim ya. Tak perlu stres ya. Encik Zaim sangat tenang ya. Tenang ya. Maknanya dia bersedia, Ratu. Dia bersedia, Ratu. Ya. Soalan saya ya. Soalan saya berbunyi begini. Okay, Saudara Zaim, yang berada di belakang belah kanan Saudara Zaim tu, ya, yang sedondon dengan Zaim tu, adakah benar bakal isinya Nurjannah binti Syafuddin? Itu sahaja soalan saya. Itu betul. Betul ke? Salah orang. Boleh beri, di. Bagi ruang. Kompong. Betul eh? Alhamdulillah betul. Alhamdulillah. Kompong. Berarti dia risau aku nak tanya. Jadi itu kan wajib tu. Kalau perempuan tu, kadang-kadang ada pengantin perempuan yang dalam bilik, tak kena tu. Ya, kalau zaman dulu memang betul dalam bilik, masuk bilik kan tengok. Tapi zaman sekarang tak payah lah, dia kena keluar lah. Dalam rumah, dalam masjid, memang nampak lah kan. Takut apa, takut. Ada kadang-kadang takut. Nak nikah dengan adik, sekali tengok, kakaknya. Jadi masalah kan. Jadi tanya saya ucapkan kepada Saudara Zaim kalau dapat jawab soalan yang baiklah. Okay. Boleh saya teruskan majlis ini.